Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita, sisi hitam dan putih dalam kehidupan pasti kita akan melaluinya. Namun, ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah atau menara gading. Kita kena menimbangnya sendiri dalam kehidupan. Kita mendapat ilmu mengenai kehidupan ini melalui pengalaman hidup yang kita jalani. Pada kesempatan ini, saya ambil untuk mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Saya mohon kerjasama kawan-kawan agar mengikutinya hingga akhir supaya kawan-kawan faham akan citra politik yang disampaikan ini. Di samping itu, di bahagian akhir akan ada sudut pandang yang boleh kita kutip dan pihak YouTube juga akan mencadangkan kepada kawan-kawan video lain dari channel. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor mengangkat sumpah Jawatan Menteri Besar Kedah yang ke-14 pada bulan Mei 2020 selepas Datuk Seri Mukhlis Mahathir hilang sokongan. Berdasarkan fakta ini, Datuk Seri Sanusi telah menjadi Menteri Besar Kedah selama 3 tahun. Apakah sumbangan kerajaan PN yang diketuai oleh beliau kepada rakyat negeri Kedah dalam masa 3 tahun itu? Kita perlu menilai kerana PRN Kedah dan 5 negeri lain dijangka akan mengadakan pilihan raya DUN pada bulan Julai atau Ogos nanti. Ini penting agar rakyat negeri Kedah tidak mengalami nasib malang seperti mana rakyat negeri Kelantan. Kerajaan negeri Kelantan yang diterajui oleh PAS kini di bawah panji-panji PN telah mentadbir negeri Kedah sejak tahun 1990. Cukup lama. Namun, mereka gagal menyelesaikan masalah rakyat berkaitan dengan infrastruktur untuk rakyat khusus yang masalah air. Jika dikatakan kerajaan negeri tidak ada wang, mana mungkin. Beberapa tahun kebelakangan ini kerajaan negeri telah menerima 800 juta wang ehsan. Mana pergi wang ehsan itu? Kenapa tidak digunakan sebahagiannya untuk menyelesaikan masalah air? Justru itu, rakyat Kedah perlu bijak menilai sebelum membuat pilihan. Negeri Kedah juga kebetulan berhadapan dengan masalah air di beberapa kawasan. Selepas dilantik sebagai Menteri Besar pada 17 Mei 2020, Datuk Seri Sanusi dalam kenyataannya seperti yang disiarkan oleh Berita Harian pada 17 Jun 2020 berkata, masalah gangguan bekalan air yang sering dialami oleh penduduk di negeri ini dijangka akan dapat diselesaikan menjelang 2023. Ia susulan pembinaan 4 loji rawatan air
Baru di Jenun Baru, Sungai Limau, Bukit Selambau dan Lubuk Bunta. Lama yang dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Kerajaan negeri menerima peruntukan lebih 900 juta dari Kerajaan Persekutuan bagi memastikan masalah air diselesaikan dan rakyat mendapat bekalan air lebih selesa pada masa hadapan, katanya. Namun, kini sudah tahun 2023, tapi masalah air masih gagal diselesaikan oleh kerajaan negeri walaupun telah mendapat peruntukan lebih 900 juta dari Kerajaan Persekutuan. Mengapa jadi begitu? Datuk Seri Sanusi bukan sahaja menteri besar, malah beliau juga merupakan pengerusi SADA. Begitu juga masalah pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim, KXP, di bawah projek Kedah Aerotropolis. Projek KXP dikatakan akan menelan belanja mencecah 7 bilion ringgit. Projek ini dikatakan akan dibangunkan oleh pihak swasta dengan kerjasama kerajaan negeri. Pada hakikatnya, projek ini diilhamkan oleh Datuk Seri Mukris namun diteruskan juga oleh Datuk Seri Sanusi. Pada mulanya, dikatakan ECK Group sebagai rakan strategik kerajaan negeri untuk membangunkan projek tersebut. Namun pada bulan Mei 2022, syarikat tersebut telah membatalkan penglibatan mereka. Setelah ECK Group menarik diri, dikatakan Syed Mokhtar Al-Bukhari akan melabur dan bakal terlibat dalam pengurusan projek KXP itu. Namun, baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Syed Mokhtar Al-Bukhari tidak bersedia untuk menjalankan projek tersebut. Walaupun riuh rendah mengenai projek KSP ini, namun pihak kerajaan negeri sehingga kini belum menghantar permohonannya kepada Kementerian Pengangkutan. Malah Kementerian Keuangan dan Unit Perancang Ekonomi tidak pernah dirujuk terlebih dahulu sebelum pengumuman dibuat oleh kerajaan negeri. Adat kata projek KXP ini bagaikan angan-angan Mat Jenin. Jadi bagaimana orang seperti Syed Mokhtar Al-Bukhari hendak melabur? Projek KXP ini juga menunjukkan kelemahan pentadbiran seorang menteri besar. Jadi mahukah rakyat negeri begitu juga dengan pembinaan stadium baru di Sungai Petani yang telah digembar-gemborkan oleh Datuk Seri Sanusi. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA, telah mengumumkan akan membina sebuah stadium baru bernilai 70 juta. Menurut Datuk Seri Sanusi lagi, stadium berkenaan bakal menyediakan berbagai kemudahan dan akan menjadi pusat latihan pemain. Tempat latihan yang turut akan dibangunkan melibatkan kos kira-kira 20 juta. Stadium baru yang dikatakan menghampiri kualiti stadium JDT. Perkara ini bukan saja diperkatakan oleh Datuk Seri Sanusi, malah terkandung di Club Prospectus 2022 yang dimuat naik menerusi laman web rasmi
KFAFC di awal tahun 2022. Kini tahun 2023 sudah setahun berlalu dan tahun 2023 sudah menghampiri setengah tahun, tapi stadium dan juga tempat latihan yang dianggarkan menelan belanja 90 juta sepi begitu saja. Adakah nasib stadium baru ini mengalami nasib sama macam projek KXP? Satu lagi projek Mat Cenin, Menteri Besar Kedah, untuk menggula-gulakan rakyat negeri Kedah. Nampaknya Menteri Besar Kedah ini tidak bijak membuat perancangan. Beliau hanya bijak mencipta kontroversi. Mula-mula dengan TMJ, kemudiannya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga tidak tahu aktiviti penerokaan unsur nadir bumi REE secara haram oleh orang luar dalam hutan simpan Bukit Enggang di kawasan beliau. Memang beliau tidak bijak dan beliau tidak tahu. Maka akan rugilah rakyat Kedah jika terus memberikan kepercayaan kepada PN dalam PRN Kedah nanti yang kemudiannya akan diterajui oleh Datuk Seri Sanusi. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai citra politik yang berjodoh PRN Kedah, pengundi kena tolak PN. Diharapkan citra ini akan dapat membuka minda rakyat Kedah yang bakal mengundi dalam PRN nanti. Dalam membuat penilaian, kita perlu membuka minda dan mata hati supaya kita dapat menilai dengan baik dan membuat pemilihan yang tepat. Saya berharap citra politik ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk rakyat negeri Kedah yang bakal mengundi dalam PRN nanti. Sesungguhnya perbicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Di sini tidak ada caci maki kerana saya tetap menggunakan pendekatan etika penulisan politik di akhbar dan majalah. Mungkin ramai yang tidak suka, tapi itu bukan saja etika kewartawanan, malah amat sesuai di sudut agama kita yang mengutamakan akhlak dan moral. Agama bukan semata-mata amal dan ibadat sahaja, malah akhlak dan moral juga teramat penting. Rasulullah banyak berdakwah melalui akhlak dan moral baginda. Kita dapat lihat bagaimana Siti Khadijah, seorang janda kaya, terpaut hati kepada baginda Rasulullah sebelum baginda diangkat menjadi Rasulullah. Semuanya kerana akhlak dan moral baginda. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di video lain nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.